Jadwal perempat final, All England. Hari Jumat, 17 Maret 2023. Pertandingan perempat final akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua akan dimulai pada pukul 12 malam. Pertandingan All England disiarkan secara langsung oleh iNews TV dan YouTube BWF TV. Wakil Indonesia pertama yang akan bertanding di babak perempat final adalah Rehan Lisa yang akan melawan ganda campuran Jepang, Kyohei Yamashita, Naru Shinoya. Pertandingan Rehan Lisa akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di court 1. Head-to-head kedua pasangan adalah 1-0 untuk keunggulan Yamashita Shinoya. Di partai selanjutnya, Apri Fadia akan melawan ganda putri Korea, Baekhana Lee Sohee. Pertandingan Apri Fadia dimulai sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di court 1. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Baekhana Lee Sohee. Leo Daniel akan melawan ganda putra China, Liang Weikeng, Wang Chang. Pertandingan Leo Daniel dimulai sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di court 1. Head-to-head kedua pasangan adalah 1-0 untuk keunggulan Leo Daniel. Gregoria Mariska Tunjung akan melawan tunggal putri China, Chen Yufei. Pertandingan Gregoria dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di court 1. Head-to-head kedua pemain adalah 4-2 untuk keunggulan Chen Yufei. Ahsan Hendra akan melawan ganda putra China, Liu Yuchen, Ou Xuanyi. Pertandingan Ahsan Hendra dimulai sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di court 1. Head-to-head kedua pasangan adalah 3-0 untuk keunggulan Yuchen Xuanyi. Anthony Sinisuka Ginting akan melawan Anders Antonsen. Pertandingan Ginting dimulai sekitar pukul 1.40 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di court 1. Head-to-head kedua pemain adalah 5-1. Dan wakil Indonesia terakhir yang akan bertanding pada hari Jumat, yaitu Fajar Rian, yang akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Fikri Bagas. Pertandingan sesama ganda putra Indonesia ini akan dimulai sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung di court 2. Head-to-head kedua pasangan adalah 4-1.